Kak, bentar kak. Ya. Gimana coba pasca bebas resmi, gimana ngejalanin hari-hari? Wah, senang banget lah panas. Seenggaknya gue gak ngurusin anak sendirian lagi. Bisa fokus cari rezeki lagi, jadi ada panas yang ngurusin gue. Gimana nih panasnya hari-hari udah mulai? Udah lo udah mulai makan juga kan? Udah mulai makan. Karena udah 6 bulan udah mulai empasi. Jadi ya lagi sibuk. Ini sih cari-cari tentang cari-cari makanan empasi yang bagus. Satu tahun pernikahan gimana suka dukanya sih? Waduh. Hujan soalnya. Iya, sampai jalannya. Benar. Dukanya sih ya. Ya Tuhan kasih kita ujian gitu ya. Maksudnya ujiannya yang bertubi-tubi, tapi setelah itu pun dikasih hadiahnya juga yang kita enggak duga-duga gitu. Senangnya dikasih teman-teman yang lebih baik lagi ya, difilter jadi teman-teman yang jahat, teman-teman yang enggak terlalu kita butuhkan buat hidup kita. Difilter. Jadi sekarang Tuhan udah ngasih teman-teman yang terbaik yang ada buat di hidup kita sekarang, dan gue bersyukur. Terima kasih teman-teman yang nonton. Tapi katanya gala udah mau ada gala Juni. Ini ada gala lagi. Gimana tuh hasilnya? Itu hari Rabu kita mau ngecek ke dokter. Ya, semoga hasilnya kemarin kan beli 2 test pack, satu negatif. Ah. Terus satu lagi samar-samar. Malah makin galau jadinya. Jadi aduh, gimana nih? Soalnya emang belum menstruasi lagi dari semenjak aku ngelahirin gitu. Yeah, tapi Cia udah siap belum kalau hamil lagi? Ya siap, nih? Siap nggak siap? Aku sebelumnya bilang sama Vanes ya, kalau misalnya Tuhan ngasih kita rezeki anak, aku kan nggak mau KB atau nggak mau programin itu. Iya, aku nggak KB. Kalau Tuhan ngasih aku anak, ya udah aku terima aja. Dengan syukurin, aku jaga, aku rawat, dan akan aku besarin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tanda-tanda mual emang udah ada ya Vanes ya? Kenapa? Tanda-tanda mualnya udah ada. Sebenarnya kalau bisa ditanya itu, aku tuh nggak pernah ngerasain mual sih. Karena dari anak pertama juga aku tuh kalau bisa dibilang hamil kebo kali ya. Yeah, yeah. Jadi nggak ngerasain ngidam, muntah-muntah gitu, nggak pernah ngerasain. Jadi kayak nggak hamil aja gitu. Nah untuk sekarang aku juga belum ngerasain apa-apa sih. Tapi takutnya hamil gitu. Jadi makanya untuk pastiinnya aku harus cek dokter sih. Yeah. Tapi Gala makin mirip siapa sih di ini? Di umur 6 bulan. Rasanya sih perpaduan ya, ada yang bilang mirip aku, ada yang bilang mirip Mas Didi, ada yang bilang perpaduan kita berdua gitu. Wes, itu aja dulu. Oke. Okay. Hujan saya, makasih ya. Foto untuk dulu. Ayo komentar enggak aja buat rumah tangga aja nih. Aduh, komen deh. Oke, thank you aja. Ya, ya, foto. Foto Mas ini dong. Oh iya. Oh. Ada deh. Vanessa sendiri dong. Oke. Lagi bagus nih bajunya. Kasih ya. Iya. Mbak, ntar dulu, Mbak. Sebelah sini. Thank you, Nan. Nah, oke. Okay. Ini Vanessa. Vanessa tapi mulai jalannya aktivitas lagi seperti apa, Vanessa? Ya seperti biasa lagi sih. Oke, okay, paling Vanessa menetapkan protokol aja, masker, jaga jarak apa aja. Nah, ya. Sebelah sini. Foto. Kasih ya. Mas, Mbak, kasih.